Iya. Tepuk tangan. Kayak apa? Masih semangat kelelah? Masih. Nang di rumah masih semangat? Unggut. Ah, hadang. Kamera unggut. Hadang. Unggut dulu. Kenapa diulah acel tuh mah papian? Imbah mah bangun, mau bangun goreng sih Din. Ayo harap apa? Ya, nang di rumah masih semangat? Masih. Unggut, unggut, unggut kamera. Iya. Yeah. Aduh, rame. Kita langsung aja kan. Kita iya wakan. Siapa tadi ngaran beliau? Acel Ijom. Juminten. Acel Ijom. Acel Ijom, silakan. Tepuk tangan lah, ayo. Nah, nah, nah. Eh, napa? Nah. Nah, 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 penonton, aku anak Batakon. Jawab beretan lah, tapi cuma lingkungan. Iya. Apa namanya? Gak namanya, Samut lawan Katiki. Samut lawan Katiki, gak namanya? Gak namanya. Katiki. Gak namanya aku. Aduh. Kenal aku. Nah, salah nang tukang takoni ya, eh. Nah, 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 lala. Nah. Takoni datang di sungai. Kenapa setiap hari ke sungai banjir terus? Acel polo, Cel. Kamu kalau hanya mengikuti kan. Ada kawan. Ale, duduk dulu. Setiap kali ke sungai banjir terus. Kukira banjir ini berasal dari pahuluan kah atau pahiliran? Sekalinya banjir ngintu akibat kita membuang sampah sembarangan. Nah. Lalu ku tarik-tarik lawan haritkung ini. Bujur. Bujur. Ya ku tarik sabuting ada pulang nang lalu. Ku tarik sabuting anu sampah ada pulang nang lalu. Ya ku mudah-mudahan jangan mantan yang ku tarik. Mantan. Soalnya aku nih membuang mantan lalu. Membuang benar lawan mantan. Kan ada sudah betulisan. Dilarang membuang sampah ke sungai. Iya, betul. Sedangkan aku sudah membuang mantan ke sungai. Jadi ujarku, kada mungkin aku menarik. Mun ada mantan lalu, kubiarkan. Mun ada mantan yang lalu, kubiarkan. Tapi bila ada sampah lalu, kutarik. Iya, diberi. Karena kita kada boleh membuang sampah sembarangan. Bujur. Banjir tadi sekalinya penyebabnya adalah sampah. Jadi ujarku, ayo am kakanakan di rumah. Kemana buah jika membuang sampah? Kami jah kada membuang sampah ke sungai, Mai. Kemana? Tuh jadi dapur banyak. Ya ampun, jir. Amun kayak itu kada dibuang. Karannya. Dituyuk. Maksud mama tadi, kemana membuang sampah? Sekalinya jarnya kada dibuang. Kada weni membuang ke sungai. Lalu kada dibuang. Hibak di dapur lawan sampah. Lalu aku tadi bingung. Kemana caranya membuang sampah? Lalu ada namanya Mbak. Mana nama buang sampah tuh aja ke TPA. Di mana aja ke TPA angin tuh. Mun kami di kampung. Segala macam besingkat. TPA aja. Ya kok tempat pemanasan air minum. Bisa jadi. Bujur juga pang. TPA tempat pemanasan air minum. Dibuat di sampah. Kayak apa kejadiannya alam kita. Kalau sampah sembarangan, habis itu yang mengerti sampah kada dibuat ke sungai, kada dibuang ke sungai, salah buang, di dapur bebuang. Imbah itu ada pulang namanya nyaranakan ke TPA. TPA pulang aku kada mengerti. Baya aku mengerti TPA itu. Oh, sekalinya tadi Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pembuangan air minum. Iya. Tempat Pendidikan Al-Qur'an gitu tadi. Bingung pulang. Kemana akhirnya aku nih membuang? Lalu aku betakunai lawan orang-orang. Oh ya, di mana cara membuang sampah? Tupang je buang sampah aja pada tempatnya. Nah, ya aku apa jadi kayak itu jawabannya? Buanglah aja sampah pada tempatnya. Di mana aja aku tempatnya pulang? Kada ada juga bacaannya. Ini tempat sampah. Nah. Kada ada di pinggir-pinggir jalan tuh bertulisan. Bujur. Ini tempat sampah. Kada ada. Tapi yang bertulisan adalah yang membuang sampah di sini lali. Nah. Yang membuang sampah di sini nakal. Yang membuang sampah di sini berdosa. Itu aja. Jadi aku kada pernah menemui. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Sampai apabila aku nih hendak tahu nang sabujurnya. Pas aku nih berjalan ke wilayah Pahuluan. Nggih. Baya aku lihat di situ jemben kacungkungan. Dia kok aku iya, Amto. Kayaknya hendak berbuang sampah. Berbuat kayak aku. Baya berbuat. Hanyar beendak belum lagi sampahnya tetap buang.
ada nama kucia. Nah. Hei, dia jangan membuang sampah sembarangan. Dia kok aku kada membuang sampah sembarangan. Hmm. Aku di sini duduk kada membuang sampah sembarangan. Pian nama apa? Ya kok aku ni bujur jua kan nang kau buang ini sampah. Nang kada aku buang tadi. Dia kok aku ni kajemben. Kada dia hendak babu buang ni, aku kada dia sampah aja aku di tanganku. Itu jadi awak pian sampah. Ya Allah, jar kok aku dipadahkan sampah, maka aku sudah uyuh belulur. Karena aku ni ja ku hendak buang tarus. Iya. Ada kisah hai, mantanku banyak. Tiga lingkungan. Jadi aku ni rikas cerita, hendak buas, hendak beresih, hendak disukai orang. Nah, jadi inti yang kukisahkan hari ini bukan inti. Nah. Hikmah. Hikmah. Yang kukisahkan hari ini adalah bila membuang sampah sembarangan, ya nang kayak sungaiku tadi, banjir. Banjir. Gara-gara membuang sampah sembarangan. Tersumbat. Lalu bila ada nang kada tapi pina mangarti kata-kata nang dipandir orang, ya nang kayak aku tadi, bebuat kajemben, hendak membuang sampah, sampah nang di dalam parut, ya kada mangarti. Jangan dia membuang sampah. Ya kok aku kan membuang sampah. Nah, jadi aku nak betakun lawan kawanan di penonton-penonton di sini, aku hendak bedakon. Iya. Siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Nah. Paloi. Siapa yang suka? Ada kan wanita yang jawab? Tidak. Ya kaya, kan wanita mau aku pakai gini. Jadi, oke, itu pun kisahku bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Budayakan bersih. Bersih. Nah, bersih. Supaya itu tadi seni budaya, budaya hidup bersih. Sehat, bersih. Hidup sehat, bersih. Nah, Om Tangguhan ya Sempian. Apa bedanya kau dan aku? Kau dan aku. Ini kau, ini aku. Salah. Ini aku, ini kau. Salah. Kau tuh aku. Kau aku, itu kau. Lain. Oh, lain. Kau itu aku. Kau aku. Kau aku. Nah, bingung lah, Kak. Kau aku. Nah, bingung lah, Kak. Ya, bingung. Nah, bingung. Bingung. Kau itu, tahu Kak apa bedanya kau dan aku? Ya, benar kan? Tahu lah. Nah, kau kau itu ya aku. Ada karena punya pancing ada. Ada karena punya kertas pancing. Kertas pancing. Kertas tahu jawabannya pikirkan. Nah, bedanya kau dan aku. Boleh enggak aku takon juga? Nah. Nih, ya, tampol lah, betul tangguhan, betul tangguhan. Sip, boleh penonton lah, boleh ke dibawa ke sini lah. Boleh. Nah, ditunjuk aja nah. Itu yang kerudung abang. Ayo, yang kerudung abang. Maju, kerudung abang. Kada ikan tangguhinya aja. Nah. Hewan-hewan apa nang mulai kamu ada kau guring? Nah. 7 hari 7 malam. Oh ya. Nah, ayo. Tahu kah? Ayo, kita cari tahu lo. Pikir lo. Pikir lo. Gom. Siapa di penonton di rumah tahu kah? Nah, gom kah, gom kah? Ayo. Gom. Hewan nang mulai ikam kena kau guring 7 hari 7 malam tuh kucing. Tahu kah? Kucing, kucing takau sehingga mati. Kucing takau sampai mati. Hei, Loi. Tuh ada nenek membalas. Kenapa aja? Nah, nenek Saikang aja. Ayo, balas. Ya, balas. Nah, ya. Ini kita memulai bertangguhan kita. Mulai mana tadi? Mulai SMK 1 Tanjung. Ngaran bang, ngaran. Ngaran Aji. Nah, Aji. Ya ada kata tangguhan Jek. Jadi kan ini kebanyakan nih pasti anak-anak SMK loh kebanyakan. Yeah. Banyak SMK ya. Ini anak-anak muda loh. Iya. Yeah. Zaman now, zaman now. Pasti dikit-dikit HP, dikit HP. Nah ini ulun anak betakun. Eh hey, parakit saya. Betakun. Apa tuh? Kenapa, apa alasannya tiap tower tuh lampunya yang di atas tuh selalu merah? Kenapa? Ada yang tahu? Nah lampu abang tuh lah. Lampu abang. Oh anu nih. Oh di atas tower tuh boleh beli apa? Itu pemancar. Pesawat lewat berhenti. Iya, itu. Salah, salah. No, kuyang sangkut. Kuyang sangkut. Salah. Oleh. Ada yang tahu enggak? Apa? Gom. 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 Karena amun dia hendak roti, diambil burung. Wah. Nah, ulun ada satu lagi, Mas. Banyaknya. Ada, Pak, salurkan aja. Tapi
kayaknya harus lawan binian ini. Nah, pilih nih. Hilal. Ada. Binian. Anu pian tau kah? Kenapa? Ding tak? Ding lah. Bebek tau kah? Kenapa? Ini apa aku culingin aku parah. Kenapa tinta di kelas, tinta spidol di kelas tuh bisa habis? Bisa habis? Karena kada bisa diisi. Salah. Karena yang gak pernah habis tuh cuma perasaan ulun. Jadi biarkan Juminten penasaran. Kita tunggu untuk episode-episode selanjutnya membalas. Tadi siapa tadi ngaran? Aji bawa Ika kawanan Ganara tampil di acara Barada Mangso. Ya sudah. Raihan. Apa lu mungkin dengar aja Raihan? Ya, Raden bintang tamu kita. Ini penonton. Demikian acara kita Barada Mangso minggu ini. Dengan tema budaya. Mari kita lestarikan seni budaya Banua atau daerah kita khususnya Kalimantan Selatan. Iya. Mudah-mudahan semakin berkembang dan lestari sepanjang masa. Iya. Ulun nama ngawani Jaya Ginmayu. Ulun Radit. Serta bintang tamu kita. Penonton serta pemirsa juga kada ketinggalan kru. TV Tabalong di acara program Barada Mangso. Bila mana ada pemirsa di rumah atau nih nang di studio nih merasa tersinggung lawan pandiran kami di muka ini, kami mohon ampun karena kada ada maksud kami sengaja menyinggung Buan Pian. Nah, kita sekadar beramian, hiburan. Nang di rumah, nang menonton kegiatan kita atau acara kita, program kita inilah, jangan kalumpanan. Saksikan setiap hari Minggu jam 11 lawan jam 3 siang. Ya. Apabila Pian handak umpat, silahkan nih ada di bawah. Halo. Nomornya hubungi. Nah, itu. Ya. Cah, Barada Mang. Ai, Rabbil Alamin. Bilahi taufik wal hidayah.